Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Okey, pada hari Isnin malam, Ustaz akan adakan pada jam lebih kurang 9.15 malam. Itu Ustaz akan adakan satu, Ustaz akan kongsikan kepada anda satu kaedah solat, yang mana solat ni Ustaz terima daripada seorang yang dikatakan wali Allah, yang mana solat ajak ni kalau kita amalkan, tak amal setiap malam tak apa, tapi kalau kita amalkan menggunakan dia, apabila kita ada satu hajat kita gunakan dia, insyaAllah memang tuan-tuan semua, kebanyakan yang Ustaz buat dan ada beberapa orang anak murid yang Ustaz jazahkan, mereka lakukan, memang mereka akan mustajab dia punya kaedah tu, insyaAllah tuan-tuan semua. Okay, kalau anda inginkan dapat solat hajat ni yang memang betul-betul kita kata dia punya dari segi kabulnya doa ni, insyaAllah dari segi kehebatannya yang dia amalkan oleh seorang wali Allah, insyaAllah tuan-tuan boleh join pada malam besok. Itu hari Isnin iaitu 25 bulan malam 26, itu Isnin malam Selasa pada jam 9 suku, insyaAllah Ustaz akan kongsikan kepada anda satu kaedah semayang hajat. Semayang ni biasalah ramai orang lakukan semayang hajat kan, semayang hajat ni ada semayang hajat kaedah macam ni, kaedah macam ni, tapi ni Ustaz akan kongsikan kepada anda satu kaedah semayang hajat yang dilakukan oleh seorang wali Allah. Yang ni adalah dia adalah salah seorang daripada keluarga Ustaz, yang mana beliau dikatakan dia membaca Quran daripada subuh sampai isyak terus khatam, dan dia khatam Quran sebanyak 360 kali setahun atau 365 kali setahun tuan-tuan semua. Inilah kehebatan seorang wali Allah yang dia ni tidak terkenal di kampungnya, tidak terkenal, tetapi namanya dia terkenal jauh-jauh kenal. Jadi Ustaz alhamdulillah Ustaz berpeluang dapat satu peninggalan sebelum beliau meninggal dunia, dia kongsikan kepada Ustaz satu kaedah semayang hajat, yang mana semayang ni Ustaz akan kongsi kepada anda pada malam besok, insyaAllah. Ustaz harap kalau anda inginkan memiliki, ialah masalahnya sekarang ni kita dalam KPKP kan, dalam PKP itu semua susah dari segi rezeki itu susah, segala kan kerja susah apa semua, dan inilah peluang semua kita nak panjatkan doa kita kepada Allah Ta'ala, kita menggunakan semayang hajat yang Ustaz akan kongsi kepada anda pada malam besok, itu Isnin, itu 25 bulan jam 9 suku malam 9.15 malam. Jadi insyaAllah kita jumpa jangan lupa pada malam besok hari Isnin, iaitu 25 bulan malam itu jam 9 suku dalam kaedah solat hajat yang diamalkan oleh seorang wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.